Sejumlah masyarakat yang ikut memeriahkan Pesta Rakyat di Bundaran HI Jakarta memberikan ucapan selamat dan juga memberikan harapan kepada pemerintahan baru. Harapan saya ya semoga Pak Prabowo dan juga Pak Gibran melakukan tugasnya dengan baik dan juga dengan amanah pastinya, dan juga ya membuat warga Indonesia semakin sejahtera dan juga semakin baik. Oke Mas, sebagai mahasiswa mungkin apa saja harapan mahasiswa untuk Prabowo dan juga Gibran? Saya ya sebagai mahasiswa saya harap Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa memperbaiki mungkin fasilitas-fasilitas sekolah dan juga unit-unit lain, dan juga mengubah sistem pendidikan kita lebih dan lebih baik, dan ya semoga fasilitas pendidikan kita lebih baik deh. Ya, terima kasih. Ya. Dalam krisis, bisa lebih baik dalam lagi, keadaan genting, amanah, ya. Tidak ada yang akan mengizinkan kakak sendiri apa pesannya mereka. Jadi presiden yang amanah untuk rakyatnya, bisa memimpin rakyatnya dengan baik dalam APBN, dan rakyat lain yang kecil. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, harapan saya lapangan pekerjaan dipermudah lagi ya. Pak Prabowo, tolong lapangan kerjaan dipermudah lagi, diperluas. Gitu aja sih. Semoga Bapak menjadi amanah dan sehat selalu. Terima kasih, Pak.